بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني رحمكم الله الحمد لله كتاب بسم الله الرحمن InsyaAllah pagi ini kita diberi oleh Allah Ta'ala keberkahan, diberi kemudahan, diberi kesehatan, diberi keselamatan. InsyaAllah. Karena kita telah mengawali pagi ini dengan niatan yang mulia, kita bersama-sama niat untuk belajar. Dan bukan cuma belajar sehari atau dua hari, kita belajar niat untuk selama-lamanya. Minal Mahdi ilalahat. Ya sampai nanti kita wafat, sampai masuk liang kubur setelah panjang umur. Fitu Adillah insyaAllah kemudian bahkan di barzah dimanapun kita akan terus belajar. Nah khususnya ini buat teman-teman yang ikut kajian premium, insya Allah kita akan belajar bersama selama kurang lebih satu bulan penuh. Ya pagi sore pagi sore tiap hari kita akan belajar bersama. Insya Allah kita bisa istiqomah. Istiqomah itu mahal nilainya. Para ulama mengatakan al istiqomah afdal minal al Orang yang bisa istiqomah bisa tekun ya bisa tekun bisa kontinu bisa berkesenambungan itu lebih utama daripada punya kekeramatan ya lebih utama daripada punya kekeramatan jangan sibuk mengejar karomah tapi kejarlah istiqomah kalau kita mengejar istiqomah otomatis sudah kar punya karomah ya otomatis sudah punya karo karomah insyaallah satu bulan penuh kita akan belajar ucapan-ucapan ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencari ilmu itu sumbernya berkah ya, mencari ilmu sumbernya parokah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sendiri yang merupakan sumbernya keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala beliau mengatakan kalau terbit suatu matahari di suatu pagi di suatu hari kemudian di hari itu aku tidak mendapatkan tambahan ilmu maka aku tidak diberkati di hari itu. Terjemahannya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau satu hari tidak dapat tambahan ilmu nggak berkah. Ya menurut Nabi Muhammad SAW dan itulah sebuah kebenaran. Nabi kita sumbernya berkah. Ya nggak mungkin beliau nggak dapat berkah. Beliau sumbernya berkah. Kenapa beliau bersabda seperti itu? Di antaranya adalah untuk memberikan penegasan dan peringatan kepada kita semua umatnya. Kalau mau berkah, jangan sampai hari-hari terlewatkan tanpa ilmu. Kalau mau berkah, cari ilmu. Ya, terutama di pagi di pagi hari kita udah mengawalinya dengan belajar bersama. InsyaAllah Allah barokah. Ehwani rahimakumullah dan kita akan belajar kitab Mukhtarul Hadits Syarif. Ya, karya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Semoga Allah Taala memberikan beliau umur yang panjang dalam kesehatan, dalam kebaikan, dalam keselamatan. Amin. Allahumma, Amin. Kumpulan hadis-hadis yang mulia, terdiri dari 59 hadis. Insya Allah satu hari kita belajar dua hadis. Ya, belajar dua hadis, kita akan pelajari kalimat per kalimat, terjemahannya dan maknanya, dan kita akan bersama-sama menghafalkannya. Ya bersama-sama menghafalkannya. Bagaimana caranya? Nanti saya akan baca hadisnya kemudian ditirukan. Ya setelah itu kita akan terjemahkan dan jangan khawatir selesai dari pengajian di episode demi episode maka hadis yang dibaca bersama tadi sudah kita siapkan potongan video khusus untuk menghafal ya potongan video khusus untuk menghafal sehingga dengan mudah eh, baik di jalan di kantor ya di rumah kita bisa mengajak. Keluarga kita, teman kita, sahabat kita untuk bersama-sama menghafalkannya, ya bersama-sama menghafalkannya. Ehwani Kita akan uh, memulai dari hadis yang pertama, hadis yang pertama dari kitab Mukhtarul Hadits Syarif yaitu hadis tentang niat. Sebelum kita mulai membahas isi hadisnya, mari kita uh, niatkan untuk menghafalkannya, uh, niat menghafalkannya dan nanti menyampaikannya kepada yang lain. Mari kita bersama-sama membacanya InsyaAllah barokah buat semuanya Tirukan saya Bismillahirrahmanirrahim Qala Rasulullah Sallallahu alaihi Wa alihi wasallam Innama Al-a'malu Bin niyat Wa innama Likul Imri'im manawa Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu tuhu ilallahhi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yankihuha fahijratuhu hijratuhu ila ma hajar ilaih rawahul bukhariyu wa muslim Alhamdulillah kita sudah bersama-sama membaca ucapan Nabi Muhammad SAW. Lidah kita mengucapkan yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berkata "kolah Rasulullah SAW", berkata Nabi Muhammad SAW, maka saat itu kita menjadi penerus suara Nabi Muhammad SAW. Telinga yang mendengar suara kita menjadi mulia. Karena apa? Karena kita lagi berbicara mewakili Nabi Muhammad SAW karena itu diantara adabnya para ulama ketika membaca hadis e, meninggikan suara membacanya dengan suara keras tujuannya apa agar jangan sampai ada suara yang ketika itu mungkin ada yang lagi berbicara e, jangan sampai suaranya orang lain mengalahkan suara Nabi Muhammad SAW karena saat seorang bacakan hadis sejatinya sebetulnya yang berbicara adalah Nabi Muhammad SAW hanya saja meminjam lidah kita meminjam lisan kita Kemudian adabnya kita mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW adalah diam dan mendengarkan. Kenapa? Karena kita lagi mendengarkan ucapan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita abaikan, maka seakan-akan kita mengabaikan. Nauzubillah min Nabi Muhammad SAW. Ikhwani rahimakumullah. Apa yang tadi kita baca adalah huruf-huruf dan kalimat-kalimat yang diucapkan Rasulullah SAW. Lebih dari 1400 tahun. Lebih dari 1400 tahun, kalimat ini sampai ke telinga kita. Dan kita sedang menjalankan amanat Nabi Muhammad SAW. Belihu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kalau kita udah mau duduk mengajak keluarga kita membaca hadis ini saja. Tanpa tahu maknanya, tanpa tahu artinya, tanpa membahasnya. Sekedar membacanya, barokah turun. Kalau kita berkumpul bersama anak kita, pasangan hidup kita. Yuk kita baca sabda Nabi Muhammad SAW. Satu hari satu itu sudah luar biasa. Itu sudah suatu anugerah dari Allah Ta'ala untuk kita yang yang nikmatnya mengalahkan dunia dan segala segala isinya. Nah, kita akan bahas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita awali dengan basmalah. Semua kegiatan yang baik awali dengan basmalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam hadis disebutkan kullu amrin la yubda'u fihi fa huwa aqta. sallallahu alaihi Semua hal yang baik yang kalau berbuat kita membutuhkan berpikir, ada proses berpikirnya tidak diawali dengan basmalah, tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fa Makanya uh, dibiasakan ya. Dibiasakan baca bismillah. Kalau enggak diawali bismillah, bahwa akto, dia terputus. Terputus apa? Barokahnya terputus. Bayangkan ya, orang mau makan enggak baca bismillah, makannya enggak ada barokahnya. Orang mau minum enggak baca bismillah, minumnya enggak ada barokahnya. Orang mau berangkat kerja nggak baca Bismillah, berangkat kerjanya nggak ada barokahnya. Orang mau ada suatu perbuatan yang baik nggak baca Bismillah, perbuatannya nggak ada berkahnya. Kalau udah nggak ada berkahnya, tidak akan tumbuh. Karena al-barokah an-numu yang namanya berkah itu adalah sesuatu yang tumbuh. Kalau ilmu berkah, ilmunya akan tumbuh manfaatnya, tumbuh pengamalannya, ya tumbuh. Terus akan menjadi ranting-ranting yang yang uh, mengeluarkan daun-daun yang rindang, yang menaungi. Itu kalau suatu barokah barokah. Karena itu, ikhwani rahimakumullah para ulama selalu mengawali kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, iktidaan bil kitab wa sunnah. Mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran 30 juz awalnya surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah awalnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi, maha penyayang. Ikhwani rahimakumullah kemudian qala Rasulullah SAW. Bersabda Rasulullah, Rasul artinya utusan. Bersabda, qala, telah berkata, telah berkata, kalau Nabi yang berkata, terjemahan Indonesia-nya bersabda. Telah bersabda, utusannya Allah, Rasulnya Allah, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wa innamal a'malu bin niat. Yang pertama, innama. Innama artinya sesungguhnya. Kemudian al-a'mal. Al-a'mal jamak daripada amal. Jamak daripada amal. Amila ya malu amalan. Ya, artinya beramal. Kalau satu amal, kalau banyak amal. In nama sesungguhnya al amal amal amal. Ya, bukan satu amal. Sesungguhnya amal amal. Nah amal yang mana ini? Amal yang dimaksud adalah al amal as solihah. Amal amal yang baik. Sesungguhnya amal amal yang baik bin niat bi di sini artinya bergantung. An niat jamak daripada an Niat jamak niyah. Bin niat artinya bergantung dari niat niatnya. In nama al akmalu bin niati. Sesungguhnya amal amal baik itu bergantung daripada niatnya. Apa yang bergantung daripada niatnya? Bergantung daripada niat di sini adalah besar kecilnya pahala, sah tidaknya, ya amal tersebut diterima atau ditolak oleh Allah Ta'ala bergantung dari niatnya amal soleh tapi kalau amal salah amal yang enggak soleh amal maksiat nggak bergantung niatnya mau diniatin uh, buruk ya tetap buruk mau diniatin baik ya tetap buruk tidak bisa amal salah ya amal maksiat jadi soleh gara-gara niat yang baik tidak bisa orang zina ya, uh, mau niatnya baik yang tidak bisa orang mencuri niatnya baik tidak bisa tetap dia berdosa tidak bisa perbuatan yang haram menjadi halal karena niat yang baik ya, ini perlu digarisbawahi ya tidak ada sesuatu yang haram jadi halal karena niat yang baik ya tidak tidak ada tetapi sesuatu yang halal bisa menjadi haram karena niat yang buruk. na'udzubillah min dzalik. Wa innama likulli mri imma nawa wa innama dan sesungguhnya likulli untuk setiap setiap sesuatu li untuk kulli sesuatu innama likulli sesungguhnya untuk setiap sesuatu imriin seseorang ya imriin seseorang manawa ma apa-apa nawa, ma nawa yang dia niatkan kalau kita terjemahkan secara uh, umum likulim sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai apa apa yang dia niatkan. Ya sesuai apa-apa yang dia niatkan. Ma di sini uh, menunjukkan bahwasanya niat itu bisa bisa banyak. Kalau niatnya uh, dia itu ada 10 dalam satu amal, dia akan mendapatkan 10 pahala bergantung niatnya tersebut. Misal, orang mau ke pasar, niat cari ilmu. Kan di pasar bisa sambil cari ilmu. Orang ke pasar, niatnya mau memberikan salam kepada orang muslim yang dia temui. Orang ke pasar, niatnya mau mencari nafkah. Orang ke pasar, niatnya mau menyenangkan muslim nanti yang ditemui. Orang ke pasar, niatnya mau memberi pertolongan pada orang yang butuh pertolongan. Maka setiap langkahnya sepanjang jalan menuju pasar, dia mendapatkan pahala sesuai niatnya tersebut. Ya, sesuai niatnya ter tersebut, eh, ini keunggulan orang yang paham tentang ilmu. Kalau dia paham ilmu, maka langkahnya itu bisa diniati dengan niat yang banyak, sehingga dia mendapatkan pahala yang besar. Selama ini mungkin kita kehilangan pahala yang besar karena kita nggak mau berniat, yang nggak mau ber berniat. Saya pengen ngapain dia? Ya? Uh, saya ini ke pasar mau ngapa? Saya Umar bin Khattab radhiyallahu Allah. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu tiap hari ke pasar. Ya, tiap hari ke ke pasar. Tetapi beliau e, punya niat tersendiri. Ya, niat tersendiri beliau ke pasar itu di antaranya adalah beliau ingin ya, ingin mendapatkan e, pahala membaca doa masuk pasar. Ingin mendapatkan pahala baca doa masuk masuk pasar. Di antaranya itu dari sekian banyak niat. Karena orang yang ke pasar e, membaca doa masuk pasar, dia mendapatkan alfu alfi hasanah mendapatkan satu juta kebaikan. Ya, mendapatkan satu juta kebaikan. Kalau dia masuk pasar baca doa tersebut, kemudian dia dihapuskan darinya satu juta keburukan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu beliau pedagang, boleh pebisnis. Tapi salah satu niatnya ke pasar adalah untuk itu. Dan sekian banyak niat. Kemudian seorang ulama, Syekh Ahmad Ali Magarim yang hidup sekitar 150 tahun yang lalu, di Yaman, di kota Sewon Rahimahullah beliau tiap kali mau keluar dari rumahnya bahkan waktu itu buat papan ya buat papan, papan tulis gitu uh, di, dengan kondisi di masa itu beliau tulis, setiap mau keluar saya niat keluar dari rumah, nomor satu untuk menjaki, mencari rezeki yang halal nomor dua, untuk memberi salam kepada Muslim yang saya temui dan seterusnya, dan seterusnya hasilnya apa? karena tiap hari seperti itu saat meninggal dunia mampu mengucapkan dua kalimat syahadat dengan suara yang lantang ya dengan suara yang lantang bukan lagi mengucapkan tapi dengan suara yang keras dengan suara yang mantap dan suara yang lantang karena apa karena tiap langkahnya diisi dengan niat yang baik. Ikhwani eh, rahimakumullah insyaallah kita lanjutkan pembahasannya uh, nanti sore ya. Nanti sore kita akan bahas tentang hijrah. Pelan-pelan nah, uh, jangan tergesa-gesa apa yang sudah kita dapatkan tadi uh, tentang masalah niat Uh, diingat-ingat kemudian diterapkan kalau ini mau berangkat kantor atau pergi kemana mulailah pasang niat-niat yang baik dan yang banyak bukan sekedar yang baik tapi baik dan bah dan banyak insya Allah langkah kita akan penuh dengan pahala penuh dengan baroh, barokah ehwalirohmuakummulloh nah, jangan lupa hafalkan ya kita hafalkan dari pagi sampai sore Insya Allah sambil mendengarkan dan menirukan Kita akan hafal dengan sendirinya Kemudian amalkan, ajarkan Ajarkan dulu cara membacanya, cara menerjemahkannya ya. Kemudian isinya tadi sebagian Insya Allah besok kita bersama-sama sudah bisa menghafal dan mengajarkan satu hadis Nabi Muhammad SAW. Jika ada pertanyaan, nanti di jam 12 sampai jam 1 bisa disampaikan di grup WhatsApp untuk teman-teman ikut kajian premium, bisa tanya di grup WhatsApp kajian premium jam 12 sampai jam 1 dan kita bisa diskusi. Dan uh, komentar dari hasil kajian episode 1 ini silahkan dituliskan juga di situ untuk perbaikan ya untuk perbaikan, agar kita bisa uh, belajar lebih bagus lagi. Jazakumullah khairan. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wa sahbihi sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh